Sahur, sahur. Halo guys, kembali lagi di channel gue, dan hari ini guys, gue tambahin double lagi. By the way guys, selamat sahur ya guys. Di sini gue akan menemani kalian untuk membantai-bantai build battle lobby ini ya guys. Mari kita lihat ya, apakah kita bisa bantai atau enggak. Kita langsung lanjut aja ke videonya guys. Oke guys, Ronde pertama di sini ada apa? Ada rainbow, ada car, ada breakfast, ada eye, ada rainbow dong, astaga. Kita akan buat mungkin kayak macam unicorn gitu, mungkin kita akan buat unicorn gitu ya nggak sih guys, ya nggak sih guys, siapa setuju kita bikin unicorn adik-adik? Oke, jadi kita bikin ini dulu, kita bikin kakinya dulu ya guys, kita bikin kaki kuda ya guys. Kaki kuda tuh pahanya harus montok guys, soalnya dia tuh ototnya gede guys. Kita harus naikin ini, nah begini. Abis itu nih lehernya ya, ini lehernya guys, ini leher kudanya. Terus disitu kita bikin kuda bro, kita bikin kuda begini, yoi gak sih? Kita bikin kuda guys, seperti biasa guys, kita bikin kuda yang keren, yang mantap gitu. Soalnya kenapa? Soalnya gue tahu orang-orang tuh suka gitu ya, lihat bangunan-bangunan besar-besar gitu ya. Okay. Nah jadi kita di sini tambahin aja, mungkin di sini kupingnya rada goofy ya. Tunggu, ini kupingnya kita begini aja. Gue nggak tahu guys, ini bloknya gimana? Aku juga saya jujur rada nggak tahu ya harus diapain ini. Soalnya rada melawak ini ya. Kita wool putih, maybe wool putih. Nah mungkin kayak gitu kali. Gue nggak tahu guys, jujur ya gue tidak tahu. Oke, kita buat ini ya kali ya. Kita buat tanduknya kali ya. Nah kita buat tanduknya gitu kali ya. Berarti ini emang sengaja gue bikinnya semi 2D gitu ya. Jadi ini ada ya percampuran 3D sama 2D guys. Nah ini kita harus bikin kakinya harus lebih depan lagi. Harus di depan lagi guys. Soalnya kakinya ini harus di depan begini. Biar nggak kelihatan rata ya. Nah ini berarti ini juga sama guys. Ini kita harus isi begini ya. Ini kita berarti sengaja ya backgroundnya kita bikin kayak astronot gini kali ya. Kayak apa namanya? Ya itulah. Maksudnya gua kayak luar angkasa gitu. Jadi kayak space horse gitu. Anjing, space horse. Oke, ini pantatnya harus kita bikin lebih rada wow. Kita akan tambahin ini ya, ekornya. Oke, kita tambahin ekornya. Kita nggak tahu lah urutannya gimana guys, pokoknya intinya taruh aja guys ya. Intinya taruh aja biar kelihatan GG gaming ya. Ini bukan yang seperti Anda bayangkan ya guys ya. Ini bukan kuda anu guys, LG HD TV guys, bukan ya. Ini gue cuman buat pelangi guys ya. Pelangi tuh indah guys ya sebenarnya ya. Oke, dan ya jadi guys. Woo! Cekrek. Oke guys, apakah kita bisa dapat legendary atau enggak ya guys? Kita tidak tahu guys. Ini kenapa buatnya segitiga terus gitu? Gua gak ngerti kenapa orang buatnya segitiga mulu guys. Aku gak ngerti guys. Why gitu. Oh, ini kenapa ada orang cepat? Udahlah. Wow. Ini kenapa ini guys ya? Tolong ya. Ini harusnya sepertinya ini harusnya sahur guys ya. Ini tidak boleh begini guys. Oh Allah the Almighty. Ah, ini oke nih. Yang ini aku suka nih, guys. Eh, harusnya pakai warna pink juga ya tadi biar kelihatan lebih slay juga gitu. Harusnya kita coba pakai warna pink tadi. Nah ini dia. Ini kita kasih good, guys. Yang ini kita kasih good ya, sedikit berbeda dengan yang lain. Ya di sini kita kasih awan, terus dia ada rainbow-nya keluar. Nah, ini kita kasih oke juga, guys. Setidaknya enggak segitiga gitu ya. Setidaknya segitiga, guys. Sumpah. Nah ini guys, kita harus buatnya begini dong. Let's go. Apakah kita bisa dapet legendary? Let's go legendary dong bos. Seperti biasa guys, legendary. Let's go. GG. Ronde pertama langsung legendary guys. Oh my god. Oke guys, ronde kedua ada trampolin, ada rat, ada cat, ada donut, ada brain. Enaknya yang mana nih guys? Donut, cat. Oke, kita bikin donut ya guys ya. Kita akan bikin donut ya sedikit rada besar dikit ya. Kita pakai quartz lagi guys, seperti biasa pakai quartz. Oke, kita bikin begini ya. Kita begini, oke. Nah, ini piringnya guys. Oh ya, harusnya bisa bikin Homer Simpson ya guys. Atau kita bikin Homer Simpson aja nih sekarang. Nah kita bikin Homer Simpson ya. Kayak gak perlu tinggi-tinggi amat. Kita soalnya gak mau wasting time di bajunya. Jadi kita bikin kayak dia tuh kayak oval gitu ya. Bentukan badannya dia rada oval dikit. Intinya dia makhluk warna kuning yang kalian sering lihat-lihat di TV-TV ya guys ya. Ini dia, ini Homer Simpson namanya guys. Oke, kita gak mau terlalu fokus ke bajunya banget ya. Kita jadi bikin kayak kerahnya aja. Kayak lewat aja kerahnya, numpang lewat aja set. Kita bikin tangannya guys sekarang. Kita bikin tangannya. Habis itu kita bikin tangannya lagi nih bagian sini nih. Set. Enggak usah fokus belakang, guys. Enggak usah fokus belakang. Ingat, enggak usah fokus belakang. Nah.
Homer Simpson lehernya rada begini, rada kecil dikit, dari situ baru membesar ya. Dari situ kita mau buat dia badannya mungkin hadapnya ke kanan sini kali ya, ke kanan sini, ke kiri maksudnya. Ya tapi kalau di POV dia ini kanan ya. Nah ini kita bikin begini, oke? Okay, kita bikin kepalanya guys, kita bikin kepalanya begini, oke? Okay. Nice, sip. Kepalanya kayak kurang ini ya guys, kurang lonjong guys, kayak kurang lonjong. Dia punya kepala tuh rada lonjong ya. Padahal kalau nggak tahu guys, Homer Simpson kepalanya lonjong ya. Kita pakai black wool, kita di sini bisa giniin. Ini rambutnya dia, kalau kalian nggak tahu, ini rambutnya cuma kayak dua helai doang. Rambutnya dua helai gini doang nih guys, literally. Terus ini matanya kali ya, matanya gini. Nah, kita bikin matanya gini kali ya. Jadi rada keluar dikit guys, jadi kayak kartun, kartun banget. Gak mirip sama sekali, kocak. Gimana ya, gue rada lupa guys, Homer Simpson mulutnya. Maksudnya kita kasih di sini mungkin mulutnya dia kasih donat kali ya, kita kasih donat kali ya di sini terus pakai warna pink. Gak begitu Homer Simpson ya, gak begitu mirip guys, gak begitu mirip. Gue rada lupa sumpah. Ini apa nih? Kalau ini rada kurang guys, rada kurang, terlalu polos guys, terlalu polos. Nah ini oke lah, ini oke. Ini nggak bulat, terus dia juga pakai ada warna-warna lain juga, dia pakai topping juga nih. Ini juga oke guys, pada jago-jago guys buat donatnya guys, pada oke semua gitu buat donatnya, kayak not bad gitu. Ini apaan, ini mana donatnya kocak. Hey, salah tema ini orang ya, salah tema kau nih, pasti salah tema kau ya kan. Homer Simpson let's go. Hey guys, kita bikin Homer Simpson tapi gagal guys. Oh rambutnya guys, gue tahu guys, nggak legendary kan kocak ini. Dan gue juara satu lagi guys, aku juara satu lagi. Deng, walaupun Homer gue rada goofy, cuman it's okay guys, kita masih bisa juara satu lagi guys. Let's go. Oke guys, kembali lagi di ronde ketiga. Di sini ada gitar, ada money, ada dude, ada arcade, ada flower. Aku mau flower dok, bang. Malah money guys. Udah guys, kita bikin Mr. Crab aja guys. Kira-kira bisa nggak aku bikin Mr. Crab guys? Kita butuh wool dulu, wool biru, oke? Okay. Wool biru kita bikin begini guys. Kita bikin macam begini ya. Oke. Oke. Mungkin kita isi aja kali ya. Kita bikin Mr. Crab-nya lebih kecil aja daripada biasa gue build sama si Chloris. Kalau kita yang build biasa akan lebih jauh lebih gede karena kenapa? Karena waktunya lebih banyak. Kedua, ketiga juga ya lebih gampang karena berdua buatnya. Set, anjay. Oke. Kita akan buat begini guys. Gini guys, kalau buat organik tuh nggak perlu mirip-mirip semua gitu. Yang penting bentukannya jadi gitu ya. Sini kita pakai wool putih, kita pakai wool putih dia karena gue inget banget dia pakai baju putih di dalamnya kalau nggak salah ya. Iya benar ya. Oke, kita ambil ini lagi guys, kita bikin capitannya lebih besar city. Oke, kita bikin begini capitannya, ini dia lebih kecil ya bagian sini ya, dia capitannya rada besar yang di luar. Nah kita buatnya begini. Udah oke ini semua, tinggal kita buat kepalanya Mr. Crab aja guys. Ini gampang banget ternyata bikin Mr. Crab ya. Shut your bitch. Oke, terus di sini kita pakai dark. Udah ya, situ kita pakai wool lagi, pakai wool. Kita harus buat matanya guys, jangan lupa. Terus ini kita pakai gini lagi ya. Situ kita pakai banner hitam. Oke. Anjay, Mr. Crab guys. Mr. Crab, oke. Okay. Kita akan buat ini kayak tempat dia tuh kayak berlimpah dengan duit, guys. Kita tambahin leaves, mungkin kayak tambahin leaves kali ya, biar nggak bosenin, guys. Nah, oke, okay, let's go. Oke guys, apakah kita bisa mendapatkan legendary lagi guys? Ini kenapa nggak jadi ya rumah kau ini? Aduh, sayang sekali ya. Ini apa nih? Money. Oke, kita kasih oke guys. Setidaknya ada duitnya, terus ada something else gitu, kayak meja gitu setidaknya. Ini apa nih? Glasses. Kacamata ini ya guys, kacamata yang duit-duit gini guys. Mantap guys ya. Khusus untuk orang mata duitan. Nah ini yang punya gua guys, let's go. Apakah kita bisa dapat legendary? Apakah kita bisa dapet legendary? Legendary dong, let's go. Legendary, let's go. Legendary lagi guys. Mantap.
Oh, ini ada koin, tapi koinnya kayak sepi banget gitu. Kayak kita kasih oke lah setidaknya lah. Wih, ada yang buat kayak Mr. Krab juga kayak ini ceritanya. Actually like it. Keren ya. Ini lucu ya, guys. What the hell? Oh my god, masa gue kalah sih guys sampai beginian guys, sedih banget guys. Ya sudah, emang gak ditakdirin juara satu guys. Oke guys, cerita ya guys video kali ini. Semoga kalian enjoy dengan videonya ya. Dan semoga kalian yang puasa bisa sukses ya guys, sampai selesai, sampai Ramadan ya. Anyway, sama guys, jangan lupa guys follow IG gue ya guys, di @azralon_let's go. Kalian cari ya Azralon, juga udah ada ya guys, ini di layar dada nih Azralon. Kalian cari aja, kalian follow guys, tolong guys, bantu gue 50 ribu followers. Ya anyway, udah itu aja guys. See you guys next time. Bye bye.